pagi, Pak. Pagi. Apa kabar? Baik. Kalau warna merah itu memang favorit Bapak ya, Pak? Enggak, asal ambil aja bajunya. Semua warna saya pakai. Oh gitu. Nah, kalau misalnya lagi jalan-jalan keluar kota nih, Pak. Katakanlah lagi tur sama teman-teman gitu. Biasanya kan pasti ada acara wisata kuliner. Nah, di kota itu Bapak ketemu dengan rumah makan Padang gitu. Iya. Bapak pilih apa nih biasanya? Kan ada tunjang, paru goreng, ada ikan bakar atau gulai kepala ikan. Saya makan, ya. Jadi kan sekarang masalahnya kita bisa habisin apa enggak apa yang kita ambil. Kepala ikan ya saya suka, tunjang ya suka, apa otaknya juga suka, semua suka, pokoknya enggak ada yang enggak suka. Nah, di antara makanan Padang itu yang jadi favorit yang mana? Rendang suka, masa enggak suka rendang? Nah, yang menarik dari rendang itu apanya, Pak? Nah, rendang asal dia tuh enggak alot ya, ada kadang-kadang yang alot. Nah, makanya saya lebih seneng apa namanya itu empuk gitu loh. Nah, kalau nanti misalnya ketemu dengan rendang daging yang dagingnya pas gitu, Pak, ya. Terus bumbunya dimasak ya. Tetapi diimpor langsung dari Sumatera Barat walaupun masaknya di Jakarta. Enggak ada masalah. Pokoknya memang kalau saya tuh kalau enak ya saya makan gitu loh. Bapak tahu enggak kalau rendang itu sudah tergolong sebagai makanan favorit dunia? Saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Apa? Masa sih? Iya. Yeah. Karena itu pedas, itu ada pedasnya. Yeah, tapi sekarang jadi favorit dunia, Pak. Oh, baguslah. Kalau begitu ya bagus. Bagaimana perasaan Bapak sebagai orang Indonesia setelah mengetahui bahwa rendang menjadi makanan favorit, bahkan dibilang terenak dunia? Iya, yeah, senang. Saya pernah lihat di TV ada anak Indonesia yang buka restoran di New York apa di mana gitu loh. Nah, itu laku makanan Padangnya itu. Katanya, sama orang bule ya. Katanya makanan Padang tuh ada di mana-mana kecuali di bulan, Pak. Nah, ini kuis nih, Pak. Iya. Nah, di meja makan itu hanya tersedia dua makanan Padang. Yaitu ada ayam bakar Padang. Kemudian ada rendang. Bapak pilih yang mana, Pak? Rendang. Kalau rendang udah pasti itu antep itu. Oh gitu. Nah, di antara makanan Padang, Pak, ya, mana lebih favorit ini? Ayam bakar Padang apa rendang Padang nih, Pak? Rendang Padang. Seorang ibu di Jakarta sudah meluncurkan yang namanya rendang Mak Minang. Mak Minang. Jadi bumbunya itu biasanya kan belinya di pasar di sekitarnya, yeah. Tapi ini langsung semua bumbu itu diimpor langsung dari Sumatera Barat. Pingin nyobain nggak, Pak? Belum pernah coba sih, pengen aja dong. Pingin nggak? Pengen. Pingin tahu nggak nomor HP-nya, Pak? Boleh, nanti kirim aja sama saya. Oke, segera dikirim ya, Pak. Itu bisa apa? Bisa kirim ya? Ya? Bisa. Bayarnya delivery, online, bisa delivery. Yeah. Ya. Ada nomor WA yang Bapak bisa hubungin. Ya udah, kirim aja ke saya. Ini spesial rendang ya. Rendang Mak Minang. Rendang Mak itu kan ibu artinya, Pak. Iya. Nah. Boleh. Ingin nyobain, Pak? Boleh, kirim aja.